Okay guys, so ni lah itemnya. Kita buka otak dulu. Guys, ni lah barangnya. Dia ada receipt. Bos kali ni. Tapi ni lah kotaknya, remik wik. Daripada HP, dia tulis kat sini adalah HP gaming headset H500GS. Ini ada yang jenis color hitam. So, tengoklah ni ada dia tunjuk spesifikasi dia. Dan requirement dia ni adalah apa-apa maklumat pasal headset ni. Ni brand HP guys. Macam ni, jom kita buka kotak dulu. Kotak ni warna biru dan kita akan buka kotak dia. Okay. Terbuka kah? Macam mana? Satu lapisan ada produk support macam user guide je lah. Tu bukan produk support saja, produk notice tak lah. Tapi warranty card dia. Ini ada warranty 2 tahun guys. Inilah item ni. Kita lihat semua ni. User manual. Nak buang macam mana ni? Kita tadi dia masuk tepi ni. Wow, kotak berkotak ni. Kita buka ni tepi. So guys, berdebu ni kenapa? Ni dah barangnya guys. Macam ni. Okay, kalau tengok sini macam lembut sikit. Lembut lah ni. Dan dia pun besar. Kita try pakai macam mana. Atas ni pun lembut. Boleh tarik. Ada meter sini. Tu boleh pusing 180 sahaja. Arah ni tak boleh, arah ni sahaja dan arah ini. So ni dia ada controller untuk mic on dan off. Ada mic ni boleh on off. Boleh cabut ke tu ni. Dan dia pakai power ni lah, USB 2.0. 60 ni volume ada sini, volume dekat sini, volume dekat sini. Di sini ada on off, mungkin on off dia punya lampu. Di sini ada lampu jack, kita cuba cacuk dekat aku punya USB.
lah dia guys. USB nya dia ada lampu. Kita test apakah fungsi baterai ini. Buka tutup sahaja. RGB. Aduh. Nampak macam tu. Nampak ada lampu macam tu. Tahu ni boleh cabut. Wow. Kau detachable. So korang boleh buka tutup dah guys. Okay. Okay guys. Bye bye. Inilah itemnya guys. Okay.